Hai penonton Farel Prayoga, kembali lagi di channel kami. Kami akan menginformasikan yang baru. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. MNCTV akan mendatangkan Farel Prayoga. Konser spesial akan berlangsung secara live. Ajang pencarian bakat, kontes Primadona Pantura makin dekat dengan babak final. Berawal dari 18 kontestan, kini hanya tersisa 4 peserta yang siap memperebutkan gelar juara. Kontestan yang tersisa akan beraksi lagi dalam kontes Primadona Pantura pada malam ini, Rabu, 8/3. Adapun 4 peserta Primadona Pantura yang bertahan yakni Lala, Faye, Kiki, dan Almera. Penampilan 4 peserta bakal dinilai langsung oleh para juri yakni Inul Daratista, Iis Dahlia, dan Dion Wiyoko. Para juri kini makin tegas memberikan komentar untuk para kontestan agar bisa terus berproses lebih baik. Selain penampilan peserta, kontes Primadona Pantura juga dimeriahkan oleh sejumlah bintang tamu. Para tamu spesial yakni Farel Prayoga, DJ Tessa Mirena, Alvaro, N. Lyons, dan Tony Ventriloquist. Aksi panggung spektakuler dan kolaborasi akan disajikan oleh para peserta Primadona Pantura serta bintang tamu. Kontes Primadona Pantura tayang setiap Rabu pukul 21 waktu Indonesia Barat di MNCTV dan aplikasi RCTI Plus JPN. Babak final tersebut akan dimeriahkan oleh Farel Prayoga. Farel Prayoga sukses goyang di Indosiar di Pestaria. Lagu Gundul-Gundul Pacul membuat penonton bergoyang dan bernyanyi bersama. Kali ini, lagu Gundul-Gundul Pacul dinyanyikan Farel Prayoga dan Pak Mensesnek saat mengisi acara di Pestaria Indosiar. Lagu Gundul-Gundul Pacul adalah lagu daerah yang hits di wilayah Jawa. Lagu Gundul-Gundul Pacul membawa suasana pecah. Atribut seperti bendera bertuliskan juga berkibar di layar kaca. Tidak hanya Gundul-Gundul Pacul, namun sejumlah lagu daerah seperti Rek Ayo Rek, Melaku Malku Nam Tunjungan juga dinyanyikan Farel Prayoga dan Pak Mensesnek. Lagu Gundul-Gundul Pacul ini penciptanya adalah Sunan Kalijogo sekitar tahun 1400-an, ketika agama Islam mau masuk ke Nusantara. Farel Prayoga tampil dengan baik dan lancar. Begitu pula dengan Mensesnek, begini lirik lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-Gundul Pacul cul gelelengan, nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan, wakul ngelimpang segane dadi sakratan, wakul ngelimpang segane dadi sakratan. Farel Prayoga yang kini duduk di bangku kelas 6 SDN Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi menjadi hit semenjak menghibur Presiden Joko Widodo dan pejabat penting saat upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka. Pada saat itu, Farel Prayoga menyanyikan lagi Ojo Dibanding Ke ciptaan Abah Lala. Farel Prayoga atau yang lebih dikenal dengan Farel adalah penyanyi cilik yang memulai karirnya sejak mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Negara. Ia diundang salah satu program televisi swasta nasional dan berhasil tenar sampai. Tak hanya berkarir sebagai penyanyi yang telah memiliki 2 single, Farel juga melebarkan sayapnya sebagai aktris yang telah memerankan beberapa lain, hingga film layar lebar. Melalui YouTube channel miliknya, Farel kerap membagikan vlog ataupun cover lagu. Seperti pada video yang diunggah tanggal 2 Maret tahun 2023. Farel membagikan penampilannya cover lagu yang viral berjudul Runtah, ciptaan musisi Sunda, Dul Sumbang. Runtah, yang berarti sampah, dalam bahasa Sunda ini mengisahkan tentang sosok wanita cantik namun memiliki sifat buruk, seseorang yang mengira sedang disayang padahal tidak. Makna lirik, runtah, ingin mengatakan kepada perempuan cantik jika mereka itu memiliki harga diri yang tinggi namun rupanya mereka lebih memilih untuk merendahkan diri. Dengan iringan musik dari orkes Paman Kudos, Farel berhasil menyanyikan runtah dengan cengkok dangdut dan suaranya yang merdu. Aksinya di atas panggung pun menjadi sorotan lantaran dirinya tidak menampilkan goyangan yang serono. Namun tetap atraktif, aksinya di atas panggung tersebut menuai banyak komentar positif dari banyak penonton.